sahabat inspirasi. Hari ini kita akan berbagi keberkahan bersama tukang ojol. Dan di belakang sana sudah ada penjual bensin eceran. Dan di sana kita akan gratiskan untuk para tukang ojol yang lewat dan melihat poster ini. Ayo kita. Dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream, they dream, we dream. Cause we don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan coba yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah في الحجرة النبوية كتب على أحد جدرانها حديث شريف: أفضل المعروف إغاثة الملهوف. فنحن قادمون على فصل الشتاء، هناك من يحتاج إلى وقود، إلى مدفأة، إلى ألبسة شتوية. فأن تساعد من حولك بمال، بثياب، بمدفأة، هذا كله محسوب عند الله عز وجل. Getting rich,
Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Di الحجرة النبوية. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini lagi, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. In my life, I'm a lot of things in my life. Your dream, my dream, they dream, we dream. Cause we don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. A dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will
flow with no thinking picture. Sorrowful, yeah. My biggest dreams to see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi, hari ini kita akan berbagi keberkahan bersama tukang ojol. Dan di belakang sana kita ada penjual bensin eceran. Dan di sana kita akan gratiskan untuk para tukang ojol yang lewat dan melihat poster ini. Ayo kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sore yang berbahagia ini, alhamdulillah kita ditemani dengan guyuran hujan. Allah masih memberikan kita semua nikmat kesehatan. Allah masih memberikan kita nikmat kekuatan. Dan tentunya Allah masih memberikan kita nikmat iman. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang, Masya Allah ini, di tempat yang sederhana. Tapi insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Dalam kegiatan Tarhib Ramadan bersama komunitas Bentor se-Kota Makassar. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai teladan bagi kita semua. Yang terhormat Ustaz kita, Ustaz Syaibani Mujiono, selaku Sekjen Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Yang kami hormati juga Direktur Utama Wahda Inspirasi Zakat, Bapak Syahruddin Ceaso. Dan tentunya yang saya hormati, yang saya banggakan, para bapak-bapak, ada juga tadi ibu saya lihat, para daeng komunitas Bentor yang Masya Allah telah hadir membersamai kita di acara silaturahmi ini. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Baik, kita melangkah ke acara kita pada sore hari ini. Izinkan saya membuka acara ini dengan bersama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Akh Abdullah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم
يقضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليكم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته InsyaAllah, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Al-Akh Abdullah. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Syukron wa jazakallahu khairan. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan senantiasa diberikan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita melangkah ke agenda selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama insya Allah akan dibawakan oleh Direktur Utama Wahda Inspirasi Zakat, dalam hal ini Bapak Syahrudin Ceasok. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Di sebelah saya ada Sekjen DPP Wahda Islamiyah Ustaz Syaibani, para kru-kru di lembaga zakatnya Wahda Islamiyah namanya WIS. Ya, saya pimpin di situ. Saya dengan Bapak sama-sama. Cuma kebetulan saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di lembaga zakat.
dan bapak ibu ditakdirkan di urusan bentor. Semua pekerjaan itu adalah pekerjaan mulia. Sehingga kita tetap harus bersyukur dan berharap bahwa apapun profesi kita itu adalah yang terbaik untuk kita saat ini. Apapun profesi kita, maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Maka tugas kita adalah bagaimana agar profesi itu menjadi profesi yang berberkah. Berberkah itu biar sedikit tapi banyak dirasa. Lawannya tidak berkah. Tidak berkah itu banyak barangnya merasa tidak punya. Nah, itu lawannya itu. Maka saya berterima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini dalam acara kita sore hari ini, namanya Tarhib Ramadan bersama komunitas Bentor. Tarhib Ramadan itu artinya kita buat acara untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Dalam rangka apa? Saling ingat mengingatkan. Saling ingat mengingatkan bahwa ternyata kita bertambah lagi peluang untuk mendapatkan pahala, yaitu momen Ramadan, sekaligus mengingatkan kita bahwa ingat ki, berkurang lagi jatah umur tak. Sebab banyak orang-orang yang berharap bertemu Ramadan, ternyata mungkin Ramadan tidak lagi ingin bersama dia. Dan alhamdulillah, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, Ramadan harus kita sukseskan bersama-sama. Sepakat? Sepakat. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah SWT, saya mau bertanya. Apakah ada yang tidak kenal Wahda Islamiyah di sini? Alhamdulillah. Semua kenal? Semua kenal. Wahda Islamiyah itu adalah tempatnya orang berkumpul untuk menyatukan hajat, membersamakan hajat, tujuan untuk kebaikan, kemaslahatan umat dan kaum muslimin secara umum, bahkan kepada masyarakat siapapun itu. Maka kita tidak bisa membeda-bedakan. Saya ujung tombaknya untuk membantu masyarakat. Saya bahkan kemarin di Lombok, beberapa hari lalu saya di Lombok. Di Lombok itu di penghujung, bukan jalan setapak lagi, harus jalan kaki. Bahkan kalau hujan bisa-bisa saya tidak pulang. Di lain waktu saya di negara lain menyalurkan bantuan, ya. Dan kemarin Ustaz Sebani baru-baru dari Turki juga untuk urusan itu bantuan. Sehingga kami itu tugasnya tidak lepas dari dua. Bagaimana menjaga umat supaya tetap dalam koridor Islam, dan bagaimana menebarkan manfaat kepada kaum muslimin dan kaum masyarakat secara umum, tidak membeda-bedakan. Biarpun dia bukan agama Islam, kita akan bantu insyaallah. Maka saya berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu kalau hadir bersama kami. Sebab saya berinisiatif, ataukah kami berinisiatif di sini untuk program-program seperti ini tidak kali ini saja. Bahkan sebagian sudah lihat pertemuan kita lalu, masih ingat? Ingat, alhamdulillah. Dan ini juga yang kedua, dan insya Allah kita buat lagi yang ketiga dan seterusnya. Sepakat? Sepakat. Maka kami, saya selaku pimpinan di lembaga zakatnya Wahda, berterima kasih kalau kita mau menyambung apa yang bisa kami sambungkan dari orang-orang lain. Kami itu sebenarnya menyambung saja apa yang orang lain titipkan. Tugas kami untuk mengaturnya. Maka dari itu, jangan bosan-bosan untuk sapa-sapa kami. Ustaz, Pak, ada lagi kah? Ya, jangan bosan-bosan, jangan lupa ya. Jangan malu-malu, bilang saja Pak, ada lagi kah? Ya gitu, ya dipahami itu. Jadi jangan bosan-bosan, sebab kami butuh dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan itulah kemitraan yang kita bangun. Dan pada momen kali ini menyambut bulan suci Ramadan,
Kalau Bapak Ibu sepakat, maka kita buat komunitas, perkumpulan. Supaya apa? Mudah kami kalau ada lagi bantuan-bantuan. Begitu. Itu tujuannya. Nah, sehingga kita bisa saling sapa, bisa saling memberikan kabar. Bahkan doakan kami supaya kami terus sehat dan terus mencarikan apa-apa yang bisa dibagi bersama. Ya, oke. Maka kalau sepakat, sore hari ini kita akan bentuk komunitas bentor dengan namanya Bentor Berkah Community. Sepakat? Bismillahirrahmanirrahim. Bentor Berkah Community itu artinya komunitas bentor pencari keberkahan. Sebab saya sudah sampaikan tadi, kalau orang sudah dapat berkah apapun itu, kalau umurnya berberkah, maka semua umurnya itu akan enak. Orang-orang di sekitarnya akan merasa kehilangan kalau dia tidak ada. Orang-orang di sekitarnya merasa terbantukan kalau dia ada. Tapi kalau umur orang tidak berberkah, orang selalu bilang, kapan dia hilang? Kapan dia mati? Nah, itu orang-orang kalau umur tidak berberkah. Maka saya berharap, biarpun kita cuma pengantar, tapi niatkanlah itu bagian ibadah. Supaya apa? Kita mulai turun dari rumah, baca bismillah, berapapun yang kita dapatkan, itu ternyata berkah dan mencukupi kebutuhan kita, insya Allah. Maka saya secara pribadi sangat berterima kasih dengan momentum hari kita, momentum hari ini, dan terus saya berharap ini terjalin bersama dengan kita, dan jangan segan-segan, malu-malu atau ke apa untuk menyapa kami, para ustadz, dan doakan kita jaga bersama para ustadz kita supaya umat terus bisa terarahkan dan tercerahkan, insya Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan selaku pimpinan di Lembaga Zakat Wahda Islamiyah, dan saya berharap apa yang kami bisa berikan hari ini jangan merasa bahwa itu kecil. Mudah-mudahan bisa kami berikan di Ramadan lagi nanti, kita buat lagi acara, ya, insya Allah, ya. Dan kita akan daftar. Ketuanya nanti komunitas bentor adalah Pak Anwar. Mana Pak Anwar? Oh iya, di belakang. Dia nanti menjadi komunitas Bentor Berkah Community, BBC. Ya, BBC Community. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi saya seperti pribadi, kemudian bagi saya, keluarga saya. Dengan momentum hari ini, saya mendapatkan pahala, keluarga saya mendapatkan keberkahan, dan bapak-bapak pun juga demikian adanya, insya Allah. Ya, tolong doakan para ustadz kita, jaga dan lindungi, sebab dia adalah pewaris para nabi. Ya, saya tidak merasa ustadz, tapi masih banyak ustadz-ustadz kita yang penceramah-penceramah. Maka mereka harus dijaga bersama-sama. Dan kalau kita tidak pandai berceramah, maka menjaganya juga bagian daripada usaha itu untuk melestarikan agama kita. Demikian, insya Allah. Syukran, terima kasih. Kurang lebihnya mohon diamkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Demikianlah tadi sambutan, penyampaian, arahan dari Direktur Utama Wahda Inspirasi Zakat. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Syukran wa jazakallahu khairan. Kita doakan semoga Direktur Utama WIS semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih banyak lagi menebar kebaikan kepada umat tentunya. Baik, para hadirin sekalian, kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni sambutan sekaligus taujihat, memberikan nasihat, motivasi untuk kita semua. Dalam hal ini insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz kita, guru kita, Ustaz Syaibani Mujiono selaku Sekjen DPP Wahda Islamiyah. Pada beliau kami persilakan dengan hormat. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Semangat Ramadan di depan mata kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Baik, Ramadan atau puasa Ramadan itu rukun Islam apa?
Ayo dihitung. Hah? Kelima. Oke. Lagi, ada lagi? Yang betul saya kasih hadiah. Bapak berapa, Pak? Empat. Oke. Ya, coba satu lagi. Kedua. Ya. Oke. Masya Allah. Jadi telah berselisih pendapat para pembawa bentor tentang rukun Islam. Ya. Jadi kalau tapi ngomong-ngomong rukun Islam ada berapa ya? Ada berapa? Lima. Lima atau enam? Berapa? Lima. Ada yang bilang enam? Lima. Oh ya. Baik. Jadi tadi ada yang menyebut rukun Islam puasa, ada yang menyebut rukun kedua, ada yang menyebut rukun ke lima sama rukun ke empat. Baik. Coba kita sebutkan rukun Islam dulu secara urutan. Jadi ceramah kita hari ini yang ringan-ringan tapi mengingatkan. Masih ingat enggak lagu anak-anak dulu? Rukun Islam yang lima. Masih ingat? Atau tidak pernah dengar? Jangan-jangan tidak pernah ngaji waktu kecil. Karena itu nyanyian anak-anak kita waktu masih kecil. Baik. Kita coba ya, nanti yang benar saya kasih hadiah. Ya. Coba kita urutkan. Pertama, rukun Islam apa? Dua kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan, bukan zakat. So, sholat dulu. Berarti yang nyebut nomor dua keliru enggak? Ya, berarti gugur ya. Satu, syahadat. Dua kalimat syahadat. Bunyinya tahu kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini penting. Biasa mau kawin kalau di Sulawesi rata-rata Pak KUA minta baca ini. Kalau ada yang kaku-kaku, wah ini repot ini. Tidak jadi kawin. Baik. Yang kedua, mendirikan sholat. Coba. Yang ketiga, puasa. Ya, jadi ada enggak jawaban yang betul? Tadi? Tiga ya? Oh iya. Bapak maju. Saya kasih hadiah ke sini. Ya. Mudah-mudahan saya bawa. Oh, ada. Ya. Tunggu dah. Tadi kayaknya ada uangku ini. Tapi kalau enggak ada, wis yang bayar. Oh, ada tahu. Ya, ini untuk pembeli apa namanya? Apa kalau setiap hari puasa ya, setiap puasa itu yang manis-manis? Ya, bukan yang khusus Makassar ini. Sirup apa? DHT. Ya. DHT, wish DHT di hati. Ya, jadi DHT di hati. Jadi wish ingat DHT di hati. Ya, oke Pak. Jadi Pak siapa namanya? Haji Sangkal Hasan. Haji Sangkal Hasan. Masya Allah. Pernah bawa saya kayaknya ke Perumnas ya. Ya, saya biasa selalu naik bentor juga kalau wilayah Antang ini. Ya, jadi selamat. Betul ya, rukun Islam yang ketiga. Syukran. Weh, afwan. Iya. Yeah. Oke, okay, silakan. Baik. Jadi kita ulangi nih rukun Islam ini. Nanti saya jelaskan singkat-singkat. Ya, jangan tak balik-balik, Ki. Iya. Yeah. Jadi jangan sampai saya punya cerita ini lucu. Jadi ada anaknya
ada anak pulang ngaji, anaknya bilang begini. Ini saya temui langsung orangnya, karena saya ajar ngaji. Pak, alhamdulillah saya sudah selesai Iqra 6. Langsung Quran besar. Apa dibilang bapaknya? Nak, kamu baru Iqra 6. Bapak dulu Iqra 12. Weh, anaknya bingung. Pak, adakah Iqra 12? Ini di Makassar ini. Saya ajar ngaji tuh, bapak cerita. Waktu itu saya ajar ngaji dari nol sampai bisa baca Quran. Dia cerita. Karena gengsi sama anaknya, malu juga ditanya. Anaknya Iqra 6. Weh, bapak dulu Iqra 12, nak. Nah, nanti setelah itu dibilang, kenapa kita jawab Iqra 12, Pak? Saya tidak tahu juga, ya, tapi saya malu kalau anak saya Iqra 6, saya tidak bisa mengaji. Saya bilang, jadi saya bilang, saya Iqra 12. Nah, ini. Jadi, ini termiso saja. Jadi, rukun Islam yang keempat apa? Zakat. Zakat nanti kalau mau Ramadan, ya. Yang kelima? Naik haji bagi yang mampu. Ayo, coba. Rukun Islam, satu. Ayo, saya sebut angkanya, Bapak Ibu sebut rukunnya. Ayo. Rukun Islam yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Ya, lulus. Nah, saya ulangi sedikit. Jadi, pertama syahadat. Kita sudah dua kalimat syahadat. Artinya, pintu masuk Islam itu dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan utusan Allah. Jadi, kalau kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka yang kita sembah hanya Allah. Tidak boleh nyembah patung. Tidak boleh minta hujan atau menahan hujan, meminta ditahan hujan kepada selain Allah. Rame-rame kan yang lalu, waktu musim di mana itulah, ya Bapak Ibu tahulah. Yang nurunkan hujan siapa? Yang kasih berhenti hujan? Yang kasih angin kencang? Yang kasih rezeki? Yang patuh disembah hanya Allah. Kita minta kepada Allah, jangan minta yang lain. Kalau kita minta pada yang lain, itu namanya syirik. Itu bahasa Mangkasarana apa? Maparua. Ya, maparua pongalo ta'ala. Ya, karengalo ta'ala. Ya, begitu. Begitu toh, orang bahasa Bugis juga mirip-mirip. Jadi, kalau kita minta hujan, minta rezeki, minta kawin sama Allah. Ya, baru setelah itu sama orang tua kita yang masih muda-muda. Wah, senyum ini kalau saya cerita menikah yang bapak-bapak. Masih ada istrinya, Pak? Masih ada ibu di rumah? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi itu minta kepada Allah. Itu la ilaha. Kalau orang minta sama patung, boleh enggak? Enggak boleh. Sama pohon? Sama orang yang sudah mati, boleh enggak? Misalnya ada anu ini, ya, wahai fulan lah yang meninggal, ya, saya ini miskin, tolong jadikan kaya, boleh enggak? Mintanya kepada Allah, itu namanya tahu apa? Tauhid. Nah, ada namanya Pak Tauhid di sini? Enggak ada. Oh iya. Kalau ada saya mau kasih hadiah, tapi enggak ada, jadi enggak dikasih. Itu ya. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Berarti saya tanya, Bapak Ibu percaya enggak kalau ada Nabi setelah Rasulullah? Biar dibayar 1 juta, biar 1 miliar. Bagus. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi setelah Rasulullah diutus, tidak boleh. Itu namanya kedustaan. Nabi sudah, pokoknya meninggal Rasulullah, sudah terputus. Nabi sudah tidak ada lagi, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Sudah, nanti dilanjutkan pelajarannya. Yang kedua, sholat. Saya tanya ini, tapi gak usah baku tanya ya. Sholat itu yang wajib berapa waktu? Coba angkat tangannya, tapi begini, coba. Sholat wajib, semuanya angkat tangan. Ada berapa? Ada yang bilang 3? Enggak, Ji? Oh iya, berarti betul semua. Kalau saya kasih hadiah semua, enggak cukup. Nanti terakhir dari bis. Jadi, sholat itu 5 waktu. Kalau ada yang bilang 2, 3, yang wajib itu hanya 5. Yang lainnya sholat sunnah. Saya tanya, meninggalkan sholat 5 waktu itu dosa atau tidak dosa? Dosa. Dosa. Terus kalau ada yang meninggalkan gimana? Misalnya, wah, saya ini beberapa tahun tidak sholat ini. 10 tahun mah tidak sholat. Gimana cara taubatnya? Taubatan nasuha. Waduh, ya. Jadi taubatan nasuha, taubat betul kepada Allah dan memulai. Jadi sholat itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Coba sholat itu, kalau bisa berdiri, berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, baring, menghadap. Kalau tidak bisa miring atau apa, tidak bisa bergerak, cukup dengan mulut. Kalau mulut sudah tidak bisa bergerak tapi masih sadar, sholatnya dengan apa? Kalau dengan hati sudah tidak bisa, disolatkan. Bagaimana mau disolatkan kalau tidak sholat? Ya, jadi disolatkan. Berarti kalau orang ninggalkan sholat 5 waktu bahaya. Ya, jadi pokoknya Bapak Ibu, biar sesibuk apapun, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Nah, kaitannya dengan Ramadan, kan kita mau puasa nih ya. Boleh enggak puasa tapi enggak sholat? Wah, yang penting kan puasa tapi sholat ditinggalkan, boleh enggak? Enggak boleh. Wah, kan rukun Islam dulu, yang penting sholat dulu biar enggak puasa, boleh enggak? Enggak bisa. Namanya rukun itu ibarat bentor ini ya. Ibarat bentor, ada bannya, itu rukunnya itu. Artinya kalau enggak ada ban, enggak mungkin bisa jalan. Ini rukunnya ini. Apalagi coba rukun bentor. Kita lihat. Bensin. Rukun bukan? Bensin mau hilang. Gimana nanti? Bapak Ibu, tidak ada lagi premium. Pusing enggak? Berdoa kepada Allah. Ya. Apalagi ban. Mesin itu rukunnya. Kalau enggak ada, enggak bisa jalan. Contoh orang, kepala ini rukun ini. Kalau enggak ada kepala, apa dibilang? Iya, bahaya kan? Iya. Ih, ada orang penampakan. Tena kepalana. Hei, tena uluna. Hei, bahaya. Bahaya toh? Ya, jadi itu rukun itu. Nanti dibilang manusia lengkap kalau ada kepalanya. Kalau enggak ada tangan, enggak apa-apa kadang. Masih dibilang manusia, orang cacat misalnya, masih dibilang manusia. Tapi kalau enggak ada kepala, mungkin bapak-bapak kalau bak bentor malam-malam, tiba-tiba tangannya begini, enggak ada kepalanya, apa yang dilakukan? Na'udzubillah min dzalik.
Takut kan? Iya. Jadi itu rukun itu begitu, tidak boleh ditinggalkan kecuali yang terakhir, haji. Kalau haji itu kan ada syaratnya, naik haji bagi yang mampu. Tapi kalau yang belum mampu, berdoa supaya niat haji itu tetap mendapatkan pahala haji gitu. Nah, jadi puasa dan sholat tidak boleh dipisahkan. Pokoknya puasa dan sholat tidak boleh dipisahkan. Kalau sudah sholat harus puasa, kalau sudah puasa harus sholat. Jaga baik-baik ini Pak. Apalagi bulan Ramadan ini, puasa hati-hati ya. Jangan sampai makan di siang hari, kecuali ibu-ibu yang haid ya. Kalau bapak-bapak kan ada haid enggak bapak-bapak? Enggak ada. Ah, saya lagi enggak puasa Ustaz. Kenapa Ki? Anu lagi datang bulan ya. Datang bulannya bukan keluar darah, tapi ditagih hutang. Wah, ini repot. Woi, datang bulan juga itu namanya. Ya. Jadi, nah itu intermisu. Hati-hati ya. Pokoknya kalau sudah sholat harus puasa, kalau sudah puasa harus sholat, jangan dipisah. Nah jadi jamaah sekalian, puasa ini penting, kita akan diampunkan dosa. Di dalamnya ada 1000 bulan. Malam apa? Lailatul Qadar. Malam-malam ganjil di 10 terakhir. Kalau yang bulan tahun lalu masih ada yang tinggalkan 10 hari terakhir tahun ini, harus tetap ikut tarawih Ki. Ya, saya undang semua ikut tarawih di Wihdah. Satu juz, siap? Harus dong, coba-coba. Masa enggak bisa? Gimana, siap? Siap? Ya, coba ya. Rasakan sholat satu juz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, bacaan imam kita di sana bagus. Satu juz enggak rasa. Kalau di Mekah kan satu juz juga. Mau rasa atau di Mekah? Rasa dulu di Indonesia sebelum rasa di Mekah. Iya. Kalau di Indonesia saja malas rasa, susah itu sampai ke Mekah. Rasa dulu ya. Latih Ki. Masa bismillah. Yang penting kalau buka puasa jangan terlalu kenyang. Nanti kalau kenyang imamnya baca ayat dikira waladolin. Ya. Jadi saya pernah imam masjid, ya. Saya pernah sholat di belakang, mungkin terlalu kenyang jamaahnya. Ya, saya baca. Wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Di belakang amin. Kenapa bisa terjadi? Mungkin sebagian terlalu basru, ya. Terlalu kenyangki. Jadi padahal ayat dikira waladolin ini. Dia bilang, amin ya. Jadi hati-hati. Buka puasa jangan terlalu kenyang. Ya, baik. Tadi zakat. Kalau ya puasa ini, fikih-fikih puasanya intinya begini, Bapak Ibu. Jangan tinggalkan sahur dan cepat buka. Artinya cepat berbuka ini kalau adzan langsung. Ya, adzan langsung buka. Ya, kemudian hindari bicara-bicara yang tidak bagus. Hindari berkelahi, hindari kata-kata kotor, hindari pokoknya yang jelek-jelek. Fokus dengan Al-Qur'an. Siapa yang tahun lalu selesai 30 juz? Angkat. 30 juz. Bawa bintar juga. Ada yang lain? Sini, sini yang selesai 30 juz tahun lalu. Sini, sini. Ya, eh? Antum juga 3 kali, baik. Tetap terhitung satu, sini, sini, sini. Ya, jadi ini masih ada. Ya, jadi selesai. Tahun ini ada target berapa? 2 kali. Waduh, bisa dikalah saya ini. Lancar mengajinya, ya, insya Allah ya. Coba saya tes dulu, satu ayat lah yang dihafal. Boleh kul, boleh yasin, tapi jangan cuman yasin baru sudah selesai. Iya, coba yang lain. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sudah, cukup. Tapi itu 1/3 ayat. Iya, tapi enggak apa-apalah. Yang jelas bacaannya sudah bagus. Selamat ya. Tahun ini 2 kali khatam.
Insyaallah. Ya. Baik. Tahun lalu selesai 30 juz. Ya, saya mau dengar mengajinya sedikit, satu ayat kah atau tiga kul boleh, satu. Amanar rasul bima unsila ilaika mir rabbihi wal mu'minun. Ya, masyaallah. Masih dapat 50.000. Ya, silakan. Sisa Pak Anwar ini. Pak Anwar tiga kali berapa cocoknya di? Iya. Oh, cuma 50 adanya. Jadi baik. Sini. Belum saya tes mengaji. Mengaji dulu. Sekaligus informasi, Pak Anwar ini artis. Ada di YouTube itu banyak kalau kita situ. Tentang pokoknya cari saja. Ya, Pak Anwar ini sudah banyak memainkan film-film pendek, film-film dakwah. Jadi luar biasa ya, Bapak Ibu, komunitas BBC ya, Bentor Berkah Community sudah punya artis satu, Pak Anwar. Coba lihat gayanya, saya saja kalah. Dia pakai kacamata, saya tidak. Ya, tapi mengaji dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masyaallah, syukran, syukran. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, intinya terakhir naik haji. Bapak Ibu pernah dapat kisah tukang bintor naik haji? Ya, pernah ya? Kalau tukang bubur naik haji sudah. Ya. Saya tukang bekam Bapak Ibu. Alhamdulillah. Saya tukang bekam naik haji juga sudah. Ya, jadi alhamdulillah sudah pernah. Ah, jadi biar bawa bentor niatkan sedikit-sedikit ada rezeki. Simpan saja ya Allah, saya niatkan untuk haji, untuk haji. Mudah-mudahan suatu saat dapat rezeki. Ah, ini saja sekedar mengingatkan kita. Intinya kalau ada ceramah di masjid bulan Ramadan dengarkan kita. Supaya dapat tambahan ilmu, mumpung gratis ilmu ya di bulan Ramadan ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, ayo sama-sama sukses di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan suci, bersih seperti kertas yang putih, seperti kain yang putih, seperti bayi yang baru dilahirkan. Mau nasyid satu, ikuti ya, bukan lagu tapi nasyid, supaya mengingatkan kita Ramadan. Coba Bapak Ibu ikuti saya, tapi hanya sedikit saja potongan. Ramadan, 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 ya Karim. Ayo coba, satu, dua, tiga. Ramadan, 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 ya Karim. Ya, arti Ramadan, Ramadan, Ramadan dengan kedermawanan. Nah, hari ini Wahdah Inspirasi Zakat berbagi kepada kita semua, doakan semua tim terus bekerja. Dan Bapak Ibu ini di Indonesia masih bagus. Saudara-saudara kita di Palestina terusir dari rumahnya, dihancurkan rumahnya. Ya, saya dan kita juga bikin program untuk buka puasa saudara-saudara kita di Masjid Al-Aqsa. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah tadi nasihat, sambutan, taujihat dari Ustadz kita, guru kita, Ustadz Syaibani Mujiono, selaku Sekjen DPP Wahda Islamiyah. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Syukron wa jazakallahu khairan. Mari kita bersama doakan Ustadz kita. Semoga Ustadz kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan sehingga ke depan kita bisa lagi mendengarkan nasihat-nasihat Ustadz, dan yang penting bisa bagi-bagi hadiah lagi untuk kita semua. Baik, para bapak-bapak dan sekalian ibu-ibu,
kita melangkah ke agenda kita selanjutnya, yakni pemasangan secara simbolis stiker nasehat atau stiker dakwah dari Wahda Inspirasi Zakat. Mungkin Tabe, Bapak bisa dibantu untuk ini, yang siapa ini, Bentor Dua Putri, bisa dikasih maju ke depan. Ya, bagaimana panitia stikernya? Mungkin bisa Ustadz Afwan. Iya, ada tisu Afwan. Kanebo. Oh iya, Masya Allah. Iya. Jadi sesaat lagi kita menyaksikan penempelan stiker dakwah dari Wahda Inspirasi Zakat. Iya. Ya, mungkin di Afwan Ustaz Tabe di sisi kanan. Sisi kanan mungkin dari Ustaz dulu. Ustaz Saiwani, Sekjen DPP, sisi kanan Ustaz Afwan. Afwan berapa sisi? Dua sisi. Kita di sisi. Oh iya. Iya Ustaz Fadal. Iya. Iya. Sesaat lagi kita menyaksikan penempelan stiker dakwah Wahda Inspirasi Zakat. Kita berharap semoga bentor-bentor bapak-bapak, ibu-ibu, daeng-daeng senantiasa membawa keberkahan saat daeng-daeng, ibu-ibu, bapak-bapak mencari rezeki di jalan-jalan, insya Allah. Tes. Ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah penempelan sisi pertama langsung oleh Sekjen PW Islamiyah, dalam hal ini Ustadz Syaibani Mujiono. Ya, Bismillah. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita berharap dengan adanya stiker dakwah di bentor-bentor, para penumpang bentor kita bisa membacanya dan mengambil manfaat nasihat dari stiker. Insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan. Insya Allah. Masya Allah. Ya, saksikan dari teman-teman komunitas bentor yang lain, silahkan mungkin bisa di sisi kanan Ustaz. Di sebelah kanan, tafadhal Ustaz, di sisi kanan. Iya. Langsung dipasang oleh Direktur Utama Wahda Inspirasi Zakat, Bapak Syahruddin. Iya. Iya. Alhamdulillah selanjutnya penempelan sisi kedua oleh Direktur Utama Wahda Inspirasi Zakat. Iya, dan insya Allah nanti kita akan pemasangan serentak stiker dakwah kita, stiker nasehat dari Wahda Inspirasi Zakat. Alhamdulillah karena Ustadz ada agenda mendesak lainnya, ya. Orang-orang mendapatkan manfaat, orang-orang bisa membaca itu dan bisa ikut. Maka ketika Pak Bentor, sopir Bentor membawa Bentornya dan orang melihat stikernya ini, ya, jadi kita berharap bapak-bapak ibu sekalian bahwa sambil menjadi sopir Bentor ternyata
Bapak Ibu bisa berceramah dengan tulisan ini. Sebab tulisan ini orang baca, kita berharap terbetik hatinya untuk ikut dalam ajakan-ajakan kita. Daripada gambar-gambar yang tidak baik-baik, lebih bagus seperti ini. Nah, dapat pahala lagi. Dan kita ajak orang kepada kebaikan. Jadi sepakat ya, BBC Bentor Berkah Community. Alhamdulillah. Baik, syukran. Arsal. Alhamdulillah, kita menyaksikan pemasangan stiker dakwah. Betul tadi sampaikan bahwa dibandingkan kita pasang gambar sembarang di mentor kita, alangkah baiknya kita menempel stiker nasihat yang insya Allah bisa memberi manfaat untuk kita, bisa menjadi nasihat untuk kita dan juga para penumpang-penumpang tak nanti, para bapak-bapak daeng-daeng sekalian. Bagaimana? Masih hujan pemasangan serentak atau dibagikan saja? Dibagi saja. Ah, ya. Baik, kita masih ada agenda ini, agenda yang ditunggu-tunggu mungkin. Penyerahan ada sedikit dari kami, dari Wahda Inspirasi Zakat. Intinya jangan... Siap-siap. Mohon duduki dulu, deng-deng. Nanti Pak Anwar yang langsung panggil berdasarkan kupon tak. Iya. Ayo, duduk ya semadi, rapi. Tafadal, Pak. Saya langsung panggil 5 orang. Pertama, Yogi Hasan, maju. Samsudin, maju. Senal, maju. Demaing. Denrate. Oke, 5 dulu. Saya punya nama tak sebentar itu ya. Ada je nama tak. Boleh pinjam mata tak? Apa je? Nenek tak sampai. Nggak tahu siapa sah. Siapa Samsudin? Samsudin. Samsudin. Desa emang kata renta. Desa emang tiada Samsudin toh? Iya, jangan mikir orang sampai pikir kaya renta apa main internet ni. Samsudin, ah Samsudin. Nari Samsudin ni. Okey, diganti namanya dulu Samsudin. Samsudin Jalan Bitolama. So, Samudin. Sorry. Hampir kena apa cik? Ya gimana, masa marah kita tidak, Jing? Sabar, Kipa. Antri. Semua orang buru-buru. Ya, mau tunggu nasi, jangan pulang dulu. Ya, mau pulang-pulang, nih, gak dapat nasi. Jadi 5 orang ini. Oh iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ini ada titipan sedikit. Saya minta maaf kalau tidak banyak. Tapi gratis Ji. Tidak ada unsur politiknya, tidak usah bilang kalau saya kasih pilih kak, jangan ya, gitu ya. Yang jelas ini amanah saja dari kami dan minta maaf kalau belum banyak. Mudah-mudahan bulan depan kita buat lagi, insya Allah ya, insya Allah. Baik, saya berharap terima.
Oke, siap-siap. Abu Aiman. Ya, cepat di stiker jadi. Abu Aiman cepat ke depan, Ki. SDM Beta. Abdul Rashid. Jalan Deng Hayo. Arif Janggo. Iwan R, Bito Lama. Ya, 5 orang. Ipin. Hasanuddin. Dentayang. Salim. Abdurrahim. Napambira. Ya, Dentayang. Dentayang Abdurrahim. Ya, cepat ki. Cepat ki. Ada ni semua. Arifin, Hasanuddin, Dentayang, Abdurrahim dan Pembira, Salim, Jalan Rasulullah, Rok. Ada? Ya, maju. Oke, siap-siap lagi. Jafar. Oh, Jafar di belakang nah. Nilewa, siap-siap. Jasmine. Haji Sangkala. Desemang. Kaharudeng. Iya, 5 orang lagi. Yang disebut namanya cepat ki namanya tadi. Cukup. Siapa lagi tadi? Kata Lewa. Ya, siap-siap nih. Sampara, siap-siap nih kalau turun langsung naik. Sampara. Yunedi. Ruslan. Rizal. Wahyudin. Yang disebut namanya. Ya, 5 mi. Rizal. Ya, ada mi. Sini ki. Ya, siap-siap lagi ni. Siap-siap di Abdurrahim. Siap-siap setelah ini Abdurrahim. Sudirman. Siap-siap. Sabar. Ini sabar. Siti Fatimah. Ansar. Ya ini dulu, 5 orang. Naikin dia sebut namanya. Mana Ansar, ada Ansar? Ya, siap-siap di Abdul Rashid. Enggak. Ini lain lagi. Ini Abdul Rashid TPA. Siapa ini TPA? Abdul Rashid TPA. Ya, siap-siap kiri. Abdul Rashid TPA.
Rusli dan Pambira, siap-siap ki. Ilyas Tamangaparaya. Imran Tamangaparaya. Denandring Tamangaparaya. Ya, ini sebut namanya. Ya, siap-siap lagi. Rahman Kodam. Baharuddin Mama Palio. Haming Ujung Bori Lama. Soa Deng Aswang Betolam. Mansur Betolama. Pak RT ini yang disebut namanya RT. Oke, siap-siap lagi nih. Ramli. Muhammad Nasir. Rangga. Dan De Samsu. Dan Tutu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada nasi lagi menuju ke sini. Jika tidak buru-buru, masih bisa ditunggu sedikit supaya bisa dibawa pulang dan makan dengan orang di rumahnya. Kalau kecuali yang buru-buru, tidak apa-apa. Tambahan juga. Untuk stikernya jangan dilipat dan tolong dipasang dengan baik, yang rapi. Sebab itu nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya. Heri Jafar Delira. Berhubung yang bagian konsumsi terhambat macet dan nampaknya agak lama, sehingga nanti akan menyusul dibagikan oleh Pak Anwar Ketua. Jadi nanti Pak Anwar yang akan bagi-bagi nasinya. Oke, makasih Pak ya, Bapak-bapak, Ibu. Oke, insyaallah sampai ketemu di acara berikutnya. Amin. Yeah.
nanti aku tanya ki. Benar di mana kak? Benar di sini minta. Oke oke, enggak, coba sini. Nah. Satu bila. Kita ada nih orang bisa. Oke oke, oke. Oke. Ya. Santai, santai, santai nah, santai. Oke, baik. Siapa namanya, Pak? Samsul. Pak Samsul. Sudah berapa lama jadi sopir bentor? Ya sudah lama, mungkin sudah sekitar hampir 20 tahun. Masya Allah, sudah hampir 20 tahun. Tinggal di mana, Pak Samsul? Di Jalan Bitua Lama. Jalan Bitua Lama. Burung Raya. Berapa berkeluarga, Pak? Kalau 8 orang. 8 orang? Anak-anak. Anaknya berapa? 6. 6. Umur berapa paling besar? Berapa ini? Sudah kawin ya? Sudah kawin. Dan usahanya Bapak bentor? Bentor. Masya Allah. Ini salah satu wujud salah seorang sopir bentor yang gigih dengan usahanya, dengan penghasilan sebagai sopir bentor itu ternyata mampu menghidupi dengan 6 orang anak, bahkan sudah memiliki cucu. Sudah memiliki, sudah memiliki cucu, 3 orang. Dan itulah yang menginspirasi kita supaya para sopir bentor di sekitar kita ini terus dengan aktivitasnya dan berberkah. Ya, berkah. Dan itu yang kita akan cari bersama-sama. Apa kesan Bapak terkait dengan program-program dari kami? Mudah-mudahan Wahda banyak rezeki dan amin. Banyak rezeki dan lanjut terus usahanya. Baik. Masyarakat. Komunitas bentor. Kenal dengan baik Wahda Islamia kan? Oke, okay. Kenal dengan baik Wahda Islamia dan banyak mengantar jamaah-jamaah Wahda di lingkungan sekitar sini. Baik. Dalam satu hari itu kira-kira berapa yang bisa kita dapat? Tidak menentu Pak, kadang dapat sekitar 50-60, kadang sampai 100. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan komunitas bentor ini di sini lumayan dan dengan itu bisa menghidupi keluarganya dan kita berharap walaupun menjadi sopir bentor tetap juga berdakwah, walaupun dia ternyata tidak bisa ceramah dari mimbar, tapi dia juga bisa berdakwah. Dengan cara apa? Dengan cara stiker nasihat. Stiker nasihat yang kita pasang di motor itu adalah pesan dakwah. Insya Allah. Sepakat ya? Masuk di BBC, Bentor Berkah Community. Bentor Berkah Community. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Samsul waktunya. Alhamdulillah. Terima kasih. Hari ini kita adakan tarhib Ramadan bersama komunitas bentor di sekitaran Antang dan sekitarnya. Bersama dalam kesempatan ini ada 50 sopir bentor yang hadir bersama kita dan sekaligus meluncing salah satu komunitas para sopir bentor dengan nama Bentor Berkah Community. Semoga dengan komunitas itu kita semakin mudah untuk berbagi manfaat, berbagi hal-hal yang sifatnya kebaikan dan kemaslahatan untuk kita semuanya. Kami dari Wahda Sederakat mengucapkan salam untuk para donatur, para sahabat-sahabat inspirasi dimanapun berada, dan kami sekalian menyampaikan sekaligus dalam momen ini bahwa banyak komunitas-komunitas yang menjadi mitra-mitra kami, komunitas berbagi kebaikan, dan kami adalah menjadi jembatan kemitraan bagi para bapak-bapak, para ibu-ibu, para sahabat inspirasi, donatur dimanapun Anda berada. Terima kasih, salam dari kami, Syahrudin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.